Pemirsa, setelah menikah dengan pengusaha Ardi Bakri pada tanggal 1 April 2010 lalu, Nia Ramadhani memang sama sekali tak terdengar lagi kiprahnya di dunia hiburan tanah air. Padahal, saat belum menikah, Nia merupakan artis yang sangat diperhitungkan di dunia sinetron dan film karena kemampuan aktingnya yang tak diragukan lagi. Namun dengan alasan pengabdian sebagai istri, Nia rela menghabiskan seluruh waktunya demi mengurus sang suami dan menjalankan kegiatan barunya di dunia bisnis dan sosial. Dan kesempurnaannya sebagai istri kembali terbukti ketika Nia mengabarkan berita kehamilannya yang telah berusia 2 bulan. Didampingi sang suami, Nia berbagi kebahagiaan tentang calon bayi yang dikandungnya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih pada doa-doanya teman-teman semua. Oh, didoain terus makanya jadi besar sekarang. Amin. 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah, senang banget, Mbak. Senang banget. Mudah-mudahan insya Allah semua lancar. Amin. Dengan wajah berbinar, Nia mengatakan bahwa kehamilan pertamanya ini membuatnya menjadi sedikit berlebihan. Rasa sukacita yang teramat dalam karena akan bertambahnya anggota baru di keluarga kecil mereka, rupanya membuat Nia menjadi lebih sensitif dari biasanya. Begitu juga dengan Ardi, calon ayah ini bahkan tak ingin berlama-lama jauh dari sang istri. Ardi selalu ingin bergegas pulang karena tak tahan meninggalkan Nia yang tengah mengandung. Dan perasaan ini terlukis jelas ketika Nia dan Ardi menceritakan hal itu pada sejumlah media yang menemuinya di sebuah kesempatan. Aku jadi sensitif, nggak tahu deh, sensitif agak sedikit berlebihan sih sebenarnya, kayak dari ngomong apa gitu, kayak pengen banget diperhatiin gitulah, nggak tahu aneh, tapi kata mama emang kayak gitu. Baru aja mual-mual kayak gitu. Dinikmatin aja, jadi rasanya kan belum pernah jadinya. Ya jadi tiap kali ada perkembangan apa-apa gitu jadi norak gitulah, baru mual langsung kasih tau mama papa gitu. Apa ya, paling kalau misalkan abis periksa kan kontrol terus gitu ya, paling kayak misalkan ada perkembangan, ada detak jantungnya, seneng, norak gitulah pokoknya, namanya baru ketahuan kan.